Hai Sobat Oto, kali ini saya akan unboxing Maxmat 7D untuk mobil Expander. Yang pertama ini untuk bagian driver. Dan yang ini untuk passenger. Untuk yang ada lubang 1, 2, 3, 4 ini untuk bagian row ke-3. Lalu yang ini untuk row yang ke-2. Dan yang terakhir ini untuk bagian bagasi. Oke, selanjutnya kita lanjut pemasangan. Oke, untuk pemasangan bagian driver cukup mudah. Yang pertama kita paskan pada partai bagian dasar. Untuk Maxmat 7D ini sudah presisi ya guys, jadi mudah untuk memasangnya. Oke, kita rapikan agar nanti mudah untuk kita tinggal lip semua bagian yang ada lipnya. Pertama ini lip 1, 2. Kita rapatkan. Oke, lanjut untuk bagian passenger. Pemasangan masih sama, cuma ini lebih enak, dia lebih lega. Kita lanjutkan. Setelah rapi, kita klip semua. Untuk row yang kedua masih sama kayak yang depan, kita rapikan dulu, kita presisikan sama karpet yang lama. Oke, kita clip yang tengah dulu. Ini sudah rapi, tinggal bagian yang kedua, bagian kanan. Oke, kita lanjut yang bagian kanan. Kira-kira sudah rapi, kita
iklim juga. Oke, lanjut ke yang perahu ketiga. Yang ketiga ini cukup mudah. Nah, kita tinggal katakan sama dengan karpet yang hilang. Kan. Untuk lubang ini jangan sampai untuk lubang ini harus presisi ya. Kita klip. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan follow akun Instagram kita ya. Auto Project bikin mobil auto keren. Thank you.